Saya ini ada tripod ya. Tripod ini fungsinya untuk bisa untuk lukis, pajangan pajangan untuk wedding ya. Cara pemakaiannya seperti gini. Ini kita buka ini bawah satu ya, dua, oke, tiga ya. Terus ya ini kita buka lagi satu, satu kita tarik ini, satu. Ini kita tarik sini dua ya, kemudian ini kita tarik sini ya tiga. Nah ini posisinya begini ya. Kemudian di sini kita untuk naikin gambar seperti gini. Ini tombol ini nih. Nah kita buka nih, naikin ke atas. Oke, kita tutup ya. Ini saya belum kunci, satu kita kunci, dua kunci, tiga kunci ya. Ini juga dikunci nih supaya kamu lolot. Nah kemudian cara masukin gambarnya, cara masukin gambarnya seperti ini ya. Ini ada tiang nih, tiang ini. Nah ini kita sesuaikan sini, ada lubang kita sesuaikan lebarnya, lebarnya kita sesuaikan. Nah, oke. Setelah itu, baru kita buang ke belakang. Nah, sesuaikan lebarnya. Sorry. Nah, baru sini kita ikat sini pakai tali. Di sini kan ada velcro-nya. Kita ikat di sini. Nah, di sini bisa untuk media gambarnya. Media gambar menggunakan board atau lukisan. Nah, di sini kita pencet sini nih untuk ininya nih. Nah, seperti itu. Setelah itu kita kunci sini, kunci kemari. Nah, sudah deh jadi tripod untuk lukisan.